Jalan Efizen. Korps Musik TNI Angkatan Laut menggelar konser persahabatan bersama Republic of Korea bertajuk Navy Symphonic Band di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Konser persahabatan yang mempertemukan Republic of Korea Navy Symphonic Band dan Indonesian Navy Orchestra sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Acara ini menjadi simbol persaudaraan dua bangsa sekaligus penghormatan kepada perjuangan para pahlawan. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut termasuk Atan Korea, Kapten Navy Lee Jude, serta perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan beserta keluarga. Konser ini menyampaikan kisah heroik perjuangan kemerdekaan Korea Selatan melalui lagu-lagu memorial sekaligus menampilkan harmoni budaya dengan membawakan lagu-lagu nasional Indonesia seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Mars TNI Angkatan Laut. Penampilan ini menjadi momen kolaborasi yang indah antara musisi dari kedua negara. Selain itu, para penonton juga dihibur dengan deretan lagu yang mengesankan, termasuk lagu-lagu dari Korea Selatan dibawakan dengan harmonis oleh negara. Indonesian Navy Orchestra di bawah binaan Kadiswat Persal dan pimpinan Danden Mamabesal dengan pelatih dan satsik Mayor Saipuloh menampilkan harmoni musik yang spektakuler. Sebanyak 13 personel memainkan setiap alunan nada dengan penuh penghayatan, membuktikan kemampuan dan dedikasi luar biasa mereka. Acara ini menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan antara Korea Selatan dan Indonesia, serta memberikan penghormatan kepada perjuangan pahlawan dari kedua negara melalui keindahan musik yang menyentuh hati. Acara ini menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan antara Korea Selatan dan Indonesia, serta memberikan penghormatan kepada perjuangan pahlawan dari kedua negara melalui keindahan musik yang menyentuh hati. Terima kasih, Jales Weva, Jaya Mahi.